pundi hano mani wau wow. oh samun terlas jame Kepengen Kepengin joget barengan. Noman, man asli ini kan temburi wau wow. kepengin joget mawano wasik ya pak enggak, makin paringi alamat gitu, Kula, saking panasi cuaca yang gondukur mudun jalu es enggak, enggak, Bun sakit dimulai. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annikahu al sunnati faman rahiba an sunnati falaysa minni al au kama qal amma ba'd Hadrotul kiram para alim poro ulama poro kiai para asatid para asatida tokoh agama tokoh masyarakat sesepuh lan pinisepuh desa Jumeneng Bangsal Mojokerto ingkang tansah kawula taati fatwa-fatwa ipun wabil khusus dumateng sahibul dakwah Sohibul haja, sohibul bait panjenenganipun Bapak Zainal Abidin sekeluarga lan ugi mempelai berdua adik kula Hendra kalian adik kula Risa ingkang sangat-sangat berbahagia hadirin undangan walimatul arus nggih walimatul arus sekaligus hadirin undangan pengiring mempelai putra saking sambung rejo sukodono sidoarjo yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pertama monggo sarang-sarang -saran ngerausakan syukur tadakur kulopan jenang datang pun Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada pagi setengah siang menikah Kulo kali panjenengan sedaya tansah pinaringan rahmat taufik hidayah lan ugi maunaipun sehingga kulo kali panjenengan sedaya waget idkholus surur waget undangan undanganipun sahibul hajah dalam rangka resepsi Ipun, adik kulo Hendra kalian adik kulo Risa kanti keadaan sehat walafiat Kaping kali Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina Muhammad Salawat ma'a salam Muki tansah kehaturakan datang junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ingkang sampun paring bimbingan suri tauladan Kanggi kulo panjenengan sedaya Sehingga kulo kali panjenengan sedaya Waget nyumrapi pundi perkawis ingkang hak Lan pundi perkawis ingkang batil Arupi ajaran agami Islam Kaping dikanipun matur suwun sanget wedal ingkang sampun disampeake lan boten kathah ingkang saged kawolo aturaken kranten sak badane niki mangke kula harus meluncur ke Banyuwangi biasa nek musim ngene iki rada laris nggih nek akeh terap niku laris ye. Jadi meluncur mluncur ke Banyuwangi 2 hari maten. atas mugi-mugi mawon pinanggihan kula kali panjenengan sedaya, kali warga, kali keluarga besar Bapak Zainal Abidin wonten bangsa menika pinanggihan ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh kula jejuk mawon niki Bapak Bambang Besan nggih saking Pak Zainal iki nderekaken wau lenggah mriku nggih. Kali Ibu Sulastri nggih nderekaken lah kula mewakili saking Pak Bambang niki sepindah nggih ngaturaken salam salam takdim dhateng keluarga Bapak Zainal Abidin sekeluarga ganti ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya nomor kali amanat teng kula Cak Rofik sampean pasrahno Hendra niki nang keluargane Pak Zainal Abidin sajane masih gati pasaran no lu wa bengi besono ya wong niku wau ngarak nih kano kemanten nih kesasar <laughs>. nggih rotok katon mas Hendra nih wau muter akhirnya ya nggih tapi kemantene nih insya Allah nggih pun poma nggih ya tapi kangge adat istiadat yang ada di Sidoarjo maupun di Sambungrejo niki secara walimatul arus istilahnya niki dodono nang tangga-tangga nanggone kanca famili dan lain sebagainya iki loh. dadi risa iku wis dirabi ambek Mas Hendra. Mas Hendra niku para rawuh dados sakmenika detik menika bikaulikalimatillah bismillahirrahmanirrahim la wala quwata wa illa billahil aliyil azim kula pasrahaken pasrah bongkoan atur pasrah kula Inggih menika adek kula Hendra dateng keluarga mriki, inggih menika keluarga Bapak Zainal Abidin. Lah, keranten para rawuh Pak Zainal Abidin wau pundi? Adek Hendra niki nek teng besuk sambung rejon niki ngalem. Nggih. Lah mriki kula tingali jagunge wis tuwek tuek wayai panen. Benjing injing mantun subuh sampean gugah. sampean kongkon manen ja jagung ya keranten wis pasrah ya berarti wis ridho berarti pasrah bongkoan berarti wis sakar pak zainal di kongkon manen jagung mepe jagung ya sanggup ya alhamdulillah mantuk wis sampean sekseni ye. niki poro e, kan eh salah jengi pun yang terpenting Para rawuh doa kulo kali panjenang sedoyo kangge kemanten iki menika doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rawuh ketika hadir di majelis walimatul arus ngeten iki napa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a fi khair dadi monggo ditungakaken kemanten kekalih niki Anggeni pun membentuk, membina dan membangun sebuah rumah tangga menikah dan dosakan rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warohmah dan penuh keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Niku poro kanjeng Nabi Mas Hendra ambek kemantan-kemantan sing tuwek mang delok wong dulang-dulangan mangak-mangak Ya. Yeah. Niki nek teng griya dulang-dulangan nanti yang mriki. Nggih nggih. Alhamdulillah niku Mbah dulang-dulangan nggih Mbah Alhamdulillah. Lah niki para Termasuk wonteni acara kocar kucur. Apa? Kacar endi Mang MC ini Mang? kocar kucur apa kacar kucur? Oh ya kocar kacir. Nah, niki Nek jenengan pelajari poro rawo, niki enten makna tersendiri. Jadi wontene dulang-dulangan, lah like niki syarat terus kanjeng Nabi membentuk rumah tangga yang bahagi bahagia. Wonten satu penelitian, niki sing paling akhir di Universitas Australia. Nah, nukulone eling Australia, insya Allah kulo dua bulan lagi, tiga bulan lagi, insya Allah pandungannya jenengan terbang ke Australia. Nek yang tak cerita nih sampean, ya. Cerita to ayo cok melo, wong kene yo gratis kok, Ya. <gaya> jadi pandungannya, jadi wonten salah satu penelitian duduk tulang tulangan sih diteliti. Cipoan, jari wong kene nih kok boh, bung bungan. Oh pemaneh pak, no no. Ya ciuman lah, bahasa Indonesia ciuman. Lah, di Universitas Australia ini salah satu mahasiswa sing paling pinter lah nggak kuno, iku meneliti, jadi orang cipoan, ciuman suami istri, sing sah loh gey, ongol di cipa cipoan, jadi <gif> sing sah, jadi ciuman suami istri, niku hasil riset atau penelitian, sing nomor tunggal niku efeknya luar biasa. Sing nomor setunggal niku menambah produktivitas kerja. Jadi jenengan besok Mas Hendra, Mbak Risa, nek Mas Hendra jangi budal kerja sampai cocok. <lilton> Nge, dicocok dokorni nisor kanan kiri sampai peok wes kawo apa wes sah, bis halal, dan, ya wes halal ya. Sampai cipok mawon wes, terang-terangan ngarepe moro tua gak apa-apa wis wong wis anu nggih ya wis peok kabeh bapak bojo sampean ya ternyata ciuman nggih niki hasil riset niku menambah produktivitas kerja artinya gini para nyambut gawe niki dadi sema semangat nek jare wong bangsal nandur jagung niki nek ngarani kedok nopo sak kotak sak kotak niku ya napa namine sak kedok nek mriko sak kedok saben sami sak kedok niki mbah sing tuwa-tuwa sampean coba nggih binjing nek sampean jange teng tegalan nang sawah ndelok jagung sampean jaluc cocok bojo sampean nggih lho ba ya wong kok Mas Ilham iku sing dorong tak dongano Mas Ilham Dateng biasae sedina niku oleh sak kedok. Saiki mang isuk sadurunge kenduren, sampean oleh sak kedhok. Benjing enjing tak palingi resep jange budhal, sampean tukno pipi sampean kanan kiri nanggone bojo sampean. Allah benjing jenengan kantuk rong kedhok, telung kedhok. Nggih. Niki hasil penelitian. tiyan, nggih. Lho, kula dhewe niku lho, Bu. Biasane nek luar kota nggih, anger Surabaya untung gak melok bojoku loh, ya <tuh> 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 nggih biasa oh bojone situ nggih niku biasa satu hari dua antar kota dalam provinsi ya gampang ini dua kota nek wis mari diembung mriki sampe peok kabeh ngeten iki nggih ya niku sampe tiga kadang tong Bali, tong Punti, Benjeng, tong Banyu, ini tong Banyu Wangi, turun ke Batu Malang, Hotel Jambu Luwo, ya. ini kena wes mari kena cup cupane bojo, luar biasa. Bisa dicoba nggih, keluarga besar bangsal nggih. Alhamdulillah, wes tak kayak ilmu situ. Saya nomor loro, jadi wong ciuman suami istri, wong cipoan, Mas Ilham, rungokno, menenek de bojo, Yeah. Saya <laughs> nomor loro niku bisa mengurangi atau menghindari will. Nopo will niku pak? Pil. Will kok pil? Sembuh. Will wanita idaman lain. Ketika jenengan berangkat kerja, budal kerja, budal nyambut gawe, masih onang sawah, nek wis dicipok ambek bojone saumpamane so, sawas sampean sing duwe iki ayu ya kan kesensem tapi nek kenek ciuman suami istri itu tadi para rawuh itu hasil riset atau penelitian bisa menjauhkan atau menghindarkan dari wil wanita idaman lain iku anggone wong lanang pun nikumawon mawon ingkang saged kawola aturaken Endnya trose Kanjeng nabi Antagguna Zajatuhu Solliihatan dadi wong bentuk rumah tangga sing bahagia sakinah mawa Dawarahhma Antaguna Zajatuhu Soliihatansih ggi punika sing lanang Yakudu Soleh sing wedok Yakudu Soli Soliha Jenenge bojone Soliha Benminggu minggat iku y duduk Soli, Saliha sing lanang pegel nyusul. Sing jenenge nek kitab Quratul Uyun niku Nopo, Wong wedok Saliha niku taat dateng Allah, taat dateng Rasulullah, taat dateng sing lanang. Setiap keindahan perhiasan dunia, gak ono elektroné wis tak tutup ngoten mawon nggih. Niku mawon atur pasrah kula saking keluarga besar Bapak Bambang kalian Ibu Sulasri saking Sukodono Sidoarjo e ingkang paling akhir mewakili saking rombongan eh, niki wau rombongan ini jumlahnya wakeh atas matur suwun atas penghormatan ingkang sampun disampaikan lan ugi nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah nggih mbok bilih wonten anggenipun kekurangan kesalahan anggenipun bersilaturahim medaya dhateng Mojokerto niki wonten tindak tanduk rombongan Ingkang kurang nyejegi dateng manah sahibul hajah utawi lingkungan sekitar atas nami rombongan saking bapak keluarga saking keluarga besar bapak Bambang Sukodono Sidoarjo nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah kangge kula kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu warahmatullahi wabarakatuh Kulo saking Sidoarjo, ingkang sampun paring pangan dikau. Padika tampi atur pasrah menika kulo wawu, diening sesulih wakil saking Bapak Zainal Abidin, di menggah ingkang minangka sesulih. iki menikau pepunden kulo, penjenengani Bapak Ustad Fauzi, mangkiti pun suwenam pi pasrah, paring maidoh khasana, sarto mimpin dedungo, wonten pungkasanipun pun Ingkang satu hudat kino Bapak Ustad Fauzi, kulo sumanggah akan,